karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, Amang dan Inang, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini, pada hari terakhir di minggu ini, kita boleh kembali disapa oleh firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi dan motivasi dalam hidup kita. Marilah kita sebelum mengawali kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, nats firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita bagaimana orang-orang Kristen hidup dengan Injil salib yang menjadi kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Injil tentang salib sering menjadi skandal yang dipertentangkan oleh mereka yang tidak mengerti, mereka yang tidak menghidupi makna penyaliban Yesus, makna keselamatan oleh pengorbanan Yesus Kristus di salib. Terutama mereka yang berpandangan secara ilmiah, mereka yang sangat mengandalkan filsafat, mereka menganggap bahwa Injil salib itu adalah kebodohan. Mengapa manusia harus menderita? Mengapa manusia harus mau dikorbankan oleh sesuatu yang mereka anggap tidak memiliki landasan yang benar? Sehingga mereka menganggap bahwa Injil salib itu adalah kebodohan. Dan ini tentu sangat dapat dipahami karena mereka tidak mengerti arti dari penyaliban Yesus sebagai jalan yang ditempuh oleh Allah, sebagai kerangka keselamatan yang dipilih Allah di dalam membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kematian. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Injil salib itu, bagi kita yang diselamatkan, kita akan dapat merasakan bahwa Injil salib itu adalah kekuatan Allah dalam hidup kita. Dengan pengorbanan Yesus, maka kita mendapatkan keselamatan. Maka kehidupan kita dibaharui, kita hidup dalam sebuah pengharapan yang baru. Dan Injil salib adalah kekuatan kita orang percaya, kekuatan kita anak-anak Tuhan di dalam menjalani seluruh kehidupan. Karena seringkali dalam realitas hidup kita, kita banyak bertemu dengan hal-hal yang sangat sulit untuk dapat kita terima. Kita seringkali melihat bahwa dunia ini penuh dengan bermacam kejahatan, berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan Injil salib sebagai kekuatan Allah yang memberikan kepada kita kekuatan iman dalam melawan segala kekuatan-kekuatan yang jahat, mengingatkan kita bahwa di dalam seluruh realitas hidup kita, acap kali kita memang harus menderita karena Kristus, karena ajaran yang telah ditinggalkan oleh Yesus bagi kita, bahwa kita yang telah menyambut Dia dalam hidup kita harus menderita di tengah-tengah dunia ini untuk sebuah keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa salib. Orang-orang Kristen sering diidentikan dengan penderitaan. Mereka yang mengikuti Yesus harus memikul salib Yesus, memilih jalan penderitaan untuk sebuah keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku dalam Kristus Yesus, meskipun di tengah-tengah dunia ini kita sering diuji, diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang memaksa kita harus memilih kebenaran yang bersumber daripada Tuhan dan membawa kita kepada jalan penderitaan. Tentu sekali tidak mudah, tetapi apabila kita mengandalkan Kristus Yesus, mengandalkan Injil salib sebagai kekuatan Allah, maka kita akan disanggupkan, dimampukan untuk melewati segala ujian, segala penderitaan, segala kesulitan dan kesusahan. Karena kita harus bertahan untuk tetap setia di dalam Yesus untuk sebuah mahkota dan janji keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus
kepada orang-orang yang setia sampai akhir kehidupan mereka. Karena itu marilah di hari ini, mari kita hayati makna panggilan kita untuk memikul salib, karena salib itu adalah keselamatan yang membawa kita kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan meskipun itu harus kita hadapi dengan pengorbanan, meskipun harus kita hadapi dengan kesulitan, kesusahan, tetapi kita percaya bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan apabila kita tetap bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam memikul salib, menghadapi segala ujian bersama dengan Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Abang dan Ina dan saudara, saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sekaligus juga ini merupakan pesan bagi Abang dan Ina yang setiap hari Senin dan Sabtu menyaksikan channel YouTube Renungan Video HKB Tebet, bahwa hari ini adalah hari terakhir kami menyampaikan berita kesukaan firman Tuhan melalui channel HKB Tebet. Dan tentu sekali kita akan tetap bertemu dalam pertemuan yang lain, dalam jalan yang lain mungkin, atau dalam bentuk-bentuk perjumpaan yang lain. Dan kami menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan selama ini, dan kami berdoa mungkin juga dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi seluruh realitas hidup dan tetap setia kepada Yesus, setia pada Kristus yang telah menebus kita dengan mengorbankan hidupnya di kayu salib. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini, dan marilah kita tetap setia memikul salib, karena jalan salib adalah jalan yang dipilih untuk menuju kemenangan yang abadi bersama dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Yalah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Meskipun sebagai anak-anak Tuhan kami harus menderita, memikul salib, tetapi salib membawa kami kepada kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Biarlah dengan pertolongan-Mu kami dapat menjalani seluruh hidup, meskipun jalan yang sangat berat, jalan yang kadang terjal dan sulit, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan. Oh, Injil salib adalah kekuatan Allah yang selalu menopang, selalu menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu tekun, ajar kami untuk selalu setia kepada-Mu, sehingga kami dapat terus bertahan, kami dapat bertekun di dalam Engkau setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala doa dan syukur kami ini hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.